Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi jama'ana alal huda wa tuqa Segala puji bagi Allah Azza wa Jal Yang mengumpulkan kita di tempat ini Karena petunjuk dan ketakwaan Anda lihat ada yang pakai seragam oranye, ada yang nggak pakai seragam. Tapi kenapa kita kumpul bersama di rumah Allah ini? Bukan karena kita satu pekerjaan, bukan karena kita satu kantor, tapi karena kita sama-sama hamba Allah Azza wa Jalla. Semua perkumpulan, semua pertemanan yang tidak didasari karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal kelak akan berakhir dengan permusuhan. Allah mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kata Allah mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling mencintai di dalam kehidupan dunia ini. Kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka jamaah rahimahumullah jadikan perkumpulan kita itu karena Allah. Bukan karena pekerjaan. Ketika antum pindah kerja, hubungan antum sama saudara antum tidak pernah putus. Suami istri pun tatkala terjadi perceraian, Apakah hubungan persaudaraan mereka terputuskan? Tidak. Tapi banyak di antara kita yang lupa dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa sehingga tak kalah terjadi perceraian, bukan hanya persaudaraan yang putus. Silaturahim pun jadi putus. Kita nggak kenal lagi sama mertua kita. Kita nggak kenal lagi sama mantan istri kita istri pun seperti itu. Bahkan nggak diurusin lagi anak-anaknya. Semua itu terjadi karena kita kurang bertakwa. Dan Ramadan ini hadir untuk kita. Untuk memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana kiranya menjadi insan yang bertakwa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat nabi semoga Allah meridhai kita bersama mereka amma Baat jemaah rahimakumullah Hari ini tanggal 17 Ramadhan Yang masyhur tanggal 17 Ramadhan itu adalah Hari Nuzulul Quran Hari turunnya Al-Quranul Karim Allah mengatakan Syahrul Ramadhan Alladhi unzila fihi Al quran Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an Al Karim. Pada tanggal berapa? Wallahu a'lam Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang menolak, enggak mungkin tanggal 17 Ramadan. Karena Allah mengatakan inna anzalnahu fi laylatil qadar. Kami benar-benar telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu nggak mungkin tanggal 17 Ramadhan. Di mana Lailatul Qadar? Di 10 hari terakhir. Makanya sebagian ulama berpendapat Jibril alaihissalam itu datang menjumpai Nabi alaihissalam pada malam 21 Ramadhan. Awal turunnya Iqra Bismi Rabbika Khalaq Khalaqal insana min alaq Iqra wa al akram itu ada riwayat mengatakan malam 21 Ramadan. Manapun yang terjadi. Yang jelas Quran itu sudah turun. Sudah ada di tangan kita. Kenapa Allah turunkan Al-Quran Al-Karim? Pernahkah kita duduk berpikir, ini Quran yang kita baca, yang orang pada tadarus, pada membacanya, pada menghafalnya, itu kenapa sih Allah turunkan? Apa maksudnya kalau kita tidak tahu dengan tujuan Al-Quran diturunkan, maka kita akan melihat manusia-manusia yang menjadikan Al-Quranul Karim hanya sebagai hiasan dinding. Untuk melihat sebagian orang, rumahnya masya Allah, apa ini, Mas? Oh, masya Allah, ini anak beli mahal. ...bacaannya apa? Wallahualam. Yang jelas bagus. Ini, kata dia. ini seni dalam Islam. Subhanallah. Salah kaprah... ...akhirnya. Ketika tidak tahu kenapa Al-Quran itu... ...diturunkan. Ya, ada seorang non-Muslim... ...yang masuk Islam... ...gara-gara baca Quran. Dia buka Quran... Awal dia buka Quran itu dia cari pengarangnya Cari, tidak ada pengarangnya Setelah itu dia buka Al-Fatihah, dia baca Al-Baqarah Alif Lam Mim Zalikal kitabu la fi Hudal lil muttaqin Dia baca artinya Dia gak tahu sama bahasa Arabnya dia baca artinya Ini kitab sombong banget Baru pertama sudah mengatakan tidak ada keraguan di dalam. Padahal manusia kalau mengarang buku selalu di mukaddimah itu dia minta maaf. Mohon maaf ini adalah hasil usaha saya yang penuh kekurangan. Jadi kalau ada kesalahan tolong di diinformasikan. Ini kitab awal baca La Roy ba Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Wallahi jamaah, itu orang masuk Islam. Dia dapat petunjuknya Al-Quranul Al Karim. Di surat Taha Allah mengatakan Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa Kami itu menurunkan Al-Quran kepadamu bukan untuk menyusahkan kehidupan... Karena ada orang-orang yang berpikiran kalau kita berpikiran, kalau kita belajar Islam semakin mendalam, kalau kita baca Al-Qur'anul Karim, ngerti isi Al-Qur'anul Karim, hidup kita akan susah. Tidak, jemaah. Hidup kita akan semakin teratur. Hidup kita akan semakin indah. Tapi tidak semua orang bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Allah mengatakan illa tadhkiratan liman yakhsha Al-Quran ini peringatan Buat orang yang takut Takut apa? Takut dengan adanya kehidupan setelah kematian Takut dengan kerugian Takut dengan masa tua Takut dengan api neraka Takut dengan azab Allah Azza wa Sehingga orang itu Mau belajar Mau membaca Al-Quranul Karim Jemaah, kalau di pelindung sini ada pengumuman, pengumuman nanti sore ada tes peraturan pelindung yang gak hafal dengan peraturan pelindung dipecat. Apa yang antum lakukan? Antum akan cari tahu mana buku peraturannya? Kenapa antum pakai baju oranye? Kenapa? Emangnya gak boleh pakai baju putih? jahat banget pelindung ini. Antum gak akan berpikir bahwasanya aturan yang dibikin oleh perusahaan itu terlalu mengikat. Anda di rumah punya banyak baju. Ustaz. Kenapa harus pakai baju oranye? Kenapa jemaah? Aturan. Taat antum sama aturan perusahaan. Perusahaan kasih antum berapa sih? Sampai taat banget, sampai seragam antum pakai. Berapa antum dapat? Tapi tak. Karena antum butuh. Antum akan pelajarin. Al-Quranul Karim ini. Hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Dan Allah katakan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al quran Hudan lil nas. Wa bayinatin minal huda wal furqan. Di awal Al-Baqarah Allah katakan petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Di sini ketika berbicara tentang Ramadan Allah katakan hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk buat umat manusia. Artinya, semua orang itu akan mendapat petunjuk dari Al-Quranul Karim yang membaca Al-Quranul Karim, yang memahami Al-Quranul Karim, tapi yang bisa mengambil memanfaat dari Al-Quran hanya orang-orang yang bertakwa. Ada enggak sejarah di pelindung ini? Orang yang di-PHK ada jamaah nggak Man, tahu mana. Ada nggak teman antum yang di PHK keluar? Ya. Ada. Kenapa? Karena dia terlalu baik. Oh dia orang yang rajin, usaha dia. Tidak mungkin. Pasti ada masalah yang dia kerjakan. Bisa jadi dia karena tidak taat dengan aturan. Masya Allah jamaah. Bapak-bapak ini masuk kerja jam berapa? Pakai apa sekarang masuk kerja? Pakai fingerprint? Masya Allah. Mau tidak mau dulu bisa titip tanda tangan. Sekarang nggak bisa titip tangan, ya. Mau titip jempol nggak bisa. Taat. Tapi kadangkala kita sama sholat nggak taat. Padahal Allah katakan dalam Al Qur'an Al Karim Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Sholat itu kewajiban atas orang-orang beriman yang waktunya sudah ditetapkan. Sama kayak jam kerjaan tuh, sebenarnya puasa nih kita diajarin disiplin. Sebagian orang karena disiplinnya dia itu sahur sampai akhir waktu. Dia lihat jamnya terus dia makan. Terus, eh, selesai berhenti dia. Dia ingin disiplin, kayaknya ini sudah nggak boleh makan. Berbuka pun seperti itu. Kadang-kala -kadang sebagian ada yang makannya sudah di tangan dia adzan Allah, Allah. Adhan langsung dia makan jamaah. Disiplin untuk makan dan minum. Allahu Akbar. Tapi dengan aturan Allah Azza wa Yang lainnya kita kadang kala kurang disiplin. Jamaah kalau bicara keutamaan Al-Quran insya Allah semua sudah faham. Semua faham dengan dengan fadilah membaca Al-Quranul Karim. Satu huruf dapat sepuluh kebaikan dan sepuluh kebaikan Allah lipat gandakan semaunya Allah azza Yang membaca satu ayat itu seperti berkorban satu ekor onta. Di bulan Ramadhan mana Quranmu? Sudah sampai juz ke berapa antum? Jam? Hari ini tanggal 17 seharusnya antum minimal sampai juz 17 itu minimal. Tapi sebagian orang merasa, Alhamdulillah Ustaz, sudah banyak pahalanya Ustaz. Kayaknya buat yang pahalanya sedikit silahkan baca Qur'an lah. Allah. Itu bahasa tubuh orang yang tidak baca Al-Qur'an. Ketika Allah bagikan rahmatnya di bulan Ramadan, dia tidak mau ikut mengambil rahmat Allah Azza wa Ketika Allah bagikan ampunannya di bulan Ramadhan, dia seakan-akan tidak perlu dengan ampunan Allah Azza wa Dia sibuk dengan dunia. fillah. membaca Al-Quranul Karim, tanpa tahu artinya itu dapat pahala. Antum gak tahu artinya Antum dapat pahala. Tapi Antum tahu artinya Antum dapat dua. Dapat pahala dan dapat hidayah kebanyakan kita itu bukan kebanyakan ya adalah sebagian yang berharap pahala di bulan Ramadhan, tapi tidak berusaha untuk mengambil pahala untuk mengambil hidayah kenapa dia nggak mau baca artinya antum faham bahasa Arab nggak faham Musa terus kenapa antum tidak mau membaca artinya yang penting kan Ustaz, anak dapat pahala. Nah, tapi petunjuk dari Allah Azza wa Jal ini perlu buat kita. Jamaah. Kalau kita membaca kisah para salafus soleh yang menghatamkan Al-Quranul Karim. Sebagian di antara mereka jamaah itu menghatamkan Al-Quran tiap tujuh malam. Paling sedikit tiap dua bulan. Mereka menghatamkan Al-Quranul Karim. Ada yang tiap bulan. Ada yang sebulan dua kali. Ada yang tiap 10 hari mereka menghatamkan Al-Quran Al karim Bukan di bulan Ramadan, di bulan-bulan lainnya. Ada yang menghatamkan Al-Quran Al karim tiap 7 hari. Ada yang menghatamkan Al-Quran tiap 3 hari. Ada yang menghatamkan Al-Quran Al karim tiap hari. Siapa di antara kita yang bisa hatam Quran tiap hari? Oh Ustaz, katanya ada hadis yang melarang menghatamkan Quran kurang dari tiga hari. Betul jemaah. Betul. Rasul sallallahu itu mengatakan la yafqah. Tidak akan faham dengan isi Al-Qur'an ini orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari tiga hari khatam. Itu sulit untuk bisa mencerna Al-Qur'an Karim. Pertanyaannya, antum dua tahun baca Qur'an faham? Rasul sallallahu berbicara tentang memahami menghayati Al-Quran. Kalau kurang dari tiga hari orang Arab yang faham Al-Quran, yang faham bahasa Arab, kalau dia bacanya terlalu cepat, dia susah memahami. Tapi kebanyakan kita sepuluh tahun baca Al-Quran, Al karim nggak faham dengan artinya Al-Quran. Padahal itu kita petunjuk hidup kita, pedoman hidup kita, yang Allah turunkan untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Jemaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengadu kepada Allah tentang sikap kaumnya terhadap Al-Qur'anul Karim. Ana yakin teman-teman yang sudah S1 atau S2 sudah banyak buku yang dia baca. Bahkan Mungkin berjilid-jilid buku dia baca, dia fahami karena dia mau bekerja. Dia faham. Yang bagian komputer dia faham dengan buku-buku panduan komputer. Yang bagian mesin mungkin faham. Dia belajar dan dia praktekkan pertanyaannya. Apakah antum faham Al-Quranul Karim? Antum nggak punya waktu yang cukup untuk memahami kitabullah ini. Al-Quran ini berapa halaman jemaah? 600, 610 halaman. Taib, kalau tiap hari antum membaca Al-Quran satu halaman, bukan satu lembar, satu halaman. Kira-kira butuh waktu berapa tahun antum memahami isi Al-Quran karim? Jemaah, Dua tahun. Dua tahun. Oke dua tahun. Kalau itu satu lembar. Taib terlalu berat saat buat anak Ustaz. Anak nggak punya waktu. Taib. Kalau sehari setengah halaman. Butuh empat tahun. Aduh berat Ustaz. Taib sudah. Nggak apa-apa. Kalau gitu. Seperempat. Seperempat halaman. Berarti butuh delapan tahun. Aduh berat Buktinya sebagian orang 8 tahun belum hatam Al-Quran dengan artinya Sebagian 20 tahun 20 tahun dia Umurnya sekarang 40 tahun Anggap dia mulai sadar umur 20 tahun lah Lulus Dari SMA masuk kuliah Anggap 22 tahun Dia lulus kuliah Pertanyaannya selama 18 tahun Antum ngapain antum tidak baca kitab Allah Azza wa Jal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Azza wa Jal. Tentang sikap kaumnya. Yang ternyata umatnya pun mengikuti. Beberapa kebiasaan orang-orang kafir. Orang-orang musyrikin di masa Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi. Inna Quran mahjura. Nabi mengadu, "Ya Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quranul Karim barang yang ditinggalkan. Sehari enggak baca Quran, dua hari enggak baca Quran, sepekan enggak pegang Quran, sebulan enggak pegang Quran, kemana engkau?" Haibati Kadang fillah. Kadangkala di bulan Ramadan pun kita enggak pegang Al-Quran. Atau sebagian Alhamdulillah pegang Al-Quran di bulan Ramadan. Habis Ramadan, enggak tahu Qurannya di mana. Mau masuk Ramadan selanjutnya, dia tanya sama istrinya. Dek, Quranku yang dulu di mana? Dek? Aku sudah kirimkan ke Papua. Bang untuk ada pesantren di sana butuh Quran karena kau nggak pernah baca Quran. Setahun sebelas bulan nggak disentuh kita, Allah. Apa bisa dikatakan umat Islam ini nggak suka baca, jemaah? Suka baca, tapi baca apa? Baca WhatsApp, grup dia baca terus dan anak merasakan sendiri. Kalau sudah kebanyakan grup Kemudian baca Itu tangan kita nggak berhenti ya. Tahu-tahu 20 menit hilang Tanpa manfaat Sedangkan modal hidup kita ini Waktu bukan duit Waktu kita kita habiskan Untuk hal-hal yang tidak berguna Allah turunkan Al-Quranul Karim Syifa penyembuh obat buat kita Petunjuk buat kita nggak pernah dibaca jadi sebagian orang meninggalkan Al-Quranul Karim dengan tidak membacanya. Bukan karena dia tidak bisa membaca. Tapi karena dia disibuk dengan dengan hal-hal yang lain. Yang kedua. Sebagian orang meninggalkan Al-Quranul Karim dengan tidak mendengarkan Al-Quran. Sebagian Ustaz anak kerja sibuk, Ustaz susah mau baca. Tapi nggak bisa untuk pak pasang headset itu Antum dengarkan Al-Quranul Karim Berangkat kerja dengerin Al-Quran Pulang kerja dengerin Al-Quran Tapi memang ini fitnah masa sekarang Telinga kita ini lebih sering mendengarkan musik Mendengarkan lagu-lagu Mendengarkan guyonan-guyonan Mendengarkan omong-omong kosong dan obrolan-obrolan palsu itu lebih sering daripada mendengarkan Al-Quran Al karim Antum cek diri Antum. Hari ini Antum koreksi. Selama Ramadan ini berapa jam Antum mendengarkan Al-Quran Al karim Antum punya waktu khusus untuk mendengarkan Al-Quran Al karim Kita naik pesawat, musik. Turun pesawat, musik. Masuk ke supermarket, musik. Masuk ke restoran, musik. Masuk ke mall, musik. Aina kitab Allah Yang Allah turunkan Yang kata Allah Azza wa Jal anzalna ala jabalin, la khashian, an min Kalau kami turunkan Al-Quran ini Kepada sebuah gunung Engkau akan melihat gunung itu Hancur berkeping-keping Tunduk karena takut kepada Allah Azza wa Jal Tapi Allah turunkan untuk kita Kita sama sekali mengabaikannya, dengarkan aja enggak Maka saatnya kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Yang ketiga, ada orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Dia baca, dia dengarkan, tapi dia tidak mentadaburinya. Itu yang menyebabkan orang jauh dari hidayah jemaah. Allah mengatakan: afala yatadabbarunal Quran. Kenapa sih orang-orang itu tidak mau mentadaburi Al-Quranul Karim? Orang-orang musyrik itu paling takut dengarkan Al-Quran. Bahkan sebagian sahabat sebelum masuk Islam, itu datang ke Mekah. Salah satunya Tufail bin Amr al-Dawsi. Kata orang Mekah, hati-hati, kamu jangan pernah dengarkan ucapan Muhammad. Kenapa? Ucapan dia itu sihir. Sudah banyak orang, gara-gara dengar ucapan Muhammad SAW akhirnya pisah sama bininya pisah sama orang tuanya sihir itu ucapan Muhammad SAW Tufail bin Amr Dawzi itu dia datang umroh dia dari Kabilah Daus dia umroh itu kupingnya dipasangi kapas jemaah. karena takut mendengarkan sihirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menurut orang-orang musyrikin. Akhirnya setelah tawaf, Tufel ini baru mikir, aku kok kayak orang bodoh ya. Kapas terlalu di kuping. Aku kan orang yang cerdas. Aku bisa faham mana ucapan yang baik, mana ucapan yang buruk. Aku mau dengarkan ucapan Muhammad SAW. Masya Allah. Setelah malam hari tawaf, itu berangkatlah ke tempat Nabi Muhammad SAW. Erid Coba engkau sampaikan kepadaku apa sih yang ada pada dirimu itu. Nabi membacakan Al-Quranul Karim. Apa kata Tufail? Ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kata orang-orang musyrik? Ah, kena sihir sudah. Kena sihir. Kita sudah kasih tahu jangan dengarkan. Ini Al-Quranul Karim. Memiliki pengaruh yang dahsyat jemaah. Kalau sebagian orang mengatakan ustaz ana belum dapat hidayah doakan supaya dapat hidayah. Gimana antum mau dapat hidayah sedangkan antum tidak mau mendengarkan Al-Qur'anul Karim dan tidak mau memahami Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan inna fi dalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al qasam'a wa huwa Di Qur'an ini ada peringatan buat siapa? Yang punya hati. Buat orang yang punya hati. Kemudian dia mendengarkan dengan serius. Hadir ketika dia mendengarkan dan menyimak. Dapat petunjuk jemaah Dengan izin Allah Azza wa Ada niat baik insya Allah dapat petunjuk. Maka membaca Al-Quran bacalah. Dengarkan. Harus punya waktu untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Gimana Ustaz Ana bukan ahli? Ya, Alhamdulillah. Beli buku tafsir Ibnu Kathirum. Ustaz mahal Ustaz Alhamdulillah download pdf Gratis tapi bahasa Arab <laughs> Nah yang bahasa Indonesia masih diperjual belikan gitu. Kalau yang bahasa Arab Masya Allah Coba antum muslim Sejak lahir Islam Aku tanya sama antum nih Berapa kali antum membaca tafsir surat al-fatihah Berapa kali? Umur antum berapa? 40 40-an. 40 berapa? 40-an. 42. 47. Tapi berapa kali baca tafsir Al-Fatihah? Jarang bayangkan. Jarang jawab. Padahal tiap hari kita baca. Kita selantiasa sama Ustaz gimana supaya khusyuk Ustaz ya? Anak kok sulit khusyuk? Engkau tidak mentadaburi apa yang kau baca. Anak pernah baca tafsir Al-Fatihah kapan? Mungkin 20 tahun yang lalu. Jamaah, kita membaca Al-Fatihahnya tiap hari. Dengan harapan kita tiap hari itu dapat petunjuk dari Al-Fatihah aja nih. Tapi kita tidak mendapatkan petunjuk karena kita tidak mentadaburinya, tidak menghayatinya. Wallahi jamaah, ana baca tafsir Al-Fatihah. Kemudian Bulan depan anak baca lagi. Anak dapat sesuatu yang baru terus. Bagaimana dengan kita yang ngerti bahasa Arab. Anak baca tafsir Al-Fatihah. Pakai kitab bahasa Arab. Dan buku tafsir ini banyak sekali. Indah-indah. Paling tidak antum bacalah tadi. Tafsir. Ibnu Kasir. Beli antum. Yang antum perlu hayati. Paling minimal. Yang antum baca dalam sholat antum. Anak Alhamdulillah Ustaz Umur anak 40 tahun Anak bisa hafal Tiga surat Ustaz Alhamdulillah Masya Allah 40 tahun hafal 3 surat Kapan hafalnya? Dulu Pada waktu masih soleh Ustaz Artinya antum 40 tahun nggak nambah hafalan Quran antum Ini termasuk orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim Iya kita ambil yang minimal lah, karena kita hidup di masa minimalis. Ya. Coba antum tiap tahun satu surat. Tiap tahun satu surat. Berarti umur 40 tahun berapa surat antum? 30 lah, anggap mulai umur 10 tahun antum. Kalau umur antum 50 tahun, antum hafal, 40 surat. Juz amma itu cuma 37 surat yang umur 50 tahun coba tanya sudah hafal nggak juz amma ada nggak proses kemajuan dia dalam Al-Qur'anul Karim ada tidak anggap tiap Ramadan lah dia tobat tiap Ramadan Allah, 11 bulan anak banyak dosa Ramadan nambah satu surat Ramadan ini masih tersisa 13 hari antum targetkan anak harus tambah satu surat Ana berjumpa dengan seorang jenderal, jemaah. Masya Allah dia, semangatnya dia. Dia bacaan Qurannya kurang bagus, tapi dia berusaha untuk menghafal Al-Qur'an. Nanti ketemu Ana, saya mau setor Pak Ustaz. setor dia hafalan, dia hafal. Gimana? Bagus, sahabat. Masih ada salahnya dan ya lah dimaafkan lah karena sudah tua kata dia. Tapi dia mau jemaah. Karena dia merasa Ana ini dalam kehidupan karirnya dia terus berusaha untuk berpindah dari satu jabatan ke jabatan selanjutnya. Dari kolonel dia ingin jadi brigjen terus seperti itu. Tapi dalam kehidupan akhirat kita, kita nggak pernah nambah. Solatnya tetap lima waktu. Iya Ustaz, masa mau enam waktu? Ya tambahlah paling tidak Mbak dia Tambah paling tidak Solat duha. Sebagaimana ambisi kita untuk meraih dunia Seperti itu pula ambisi kita untuk meraih akhir Tolong Jamaah Tadaburi Al-Quran Al Karim Kemudian Setelah mentadaburi Ada orang yang mentadaburi Tapi tidak mau mengamalkan Dan banyak Contohnya Masalah zina Allah mengatakan Kullil mu'minin yahuddu min absarihim Katakan kepada orang-orang yang beriman Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka Kita baca Quran tapi mata kita jelalatan Masih ada sebagian yang suka jalan ke pasar Ke mall Sudah waktunya kita tidak jalan-jalan ke mall Kalau mau ke mall, mau belanja Anak baru baca ternyata berapa persen, 70-80 persen pengunjung mall itu untuk jalan-jalan dan pamer di Indonesia. Di Indonesia. Jadi mereka ke mall itu hanya untuk pamer tasnya, untuk pamer lipstiknya. Karena dia dibeli lipstik ini buat apa yang gak dipakai-pakai. Antum datang ke mall mau cuci mata. Anu gak ada yang cocok Memang gak ada yang cocok dari awal gak ada yang mau beli apa-apa Gimana -apa. mau cocok siapa? Gak ada lagi Antum baca Quran Allah perintahkan kepada kita Untuk menundukkan pandangan kita Dan tempat yang paling dibenci Allah itu apa? Pasar Kita lebih sering ke pasar Daripada ke rumah Allah Maka amalkan Al-Quran Karim Riba Kalau bicara riba ini jamaah Allah beberapa kali mengulangi tentang riba dalam Al-Qur'an Karim. Antum baca. Ya ayyuhalladzina Baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Iya betul ini, riba haram. Tapi dia tetap makan riba, mobilnya riba, motornya riba, rumahnya riba. Dia baca tuh, <tik> <tik> kalau engkau tidak meninggalkan riba, <tik> maka umumkan bahwa akan ada peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Maka jemaah. Kalau kita melihat kondisi keluarga kita dari yang kecil, kenapa sering banyak masalah? Karena rambu-rambu yang Allah berikan kita tidak jaga. Kemudian, kita lebih besar lagi di tempat kerja kita, di masyarakat kita. Kenapa sih, kok banyak kekacauan? Kemudian, kita bicara tentang negeri kita, bangsa kita, karena kita tidak mengamalkan Al-Quranul Al Karim. Tidak perlu bicara skala besar, skala pribadi. Penyebab kehinaan umat Islam itu salah satu penyebab terbesarnya itu riba. Jelas mereka itu mengumumkan perang sama Allah, berdoa minta sama Allah, Ya Rob, Ya Rob. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang dimakan haram, bajunya yang haram, minumannya haram, dibesarkan dengan harta yang haram. Fana yustajabala. Di mana mau dikabulkan doanya? Di sini ada orang yang dikasih petunjuk sama Allah gak mau diamalin. Kemudian berhukum dengan hukum Al Qur'anul Karim. Banyak orang Muslim meremehkan Al Qur'anul Karim, seakan-akan aturan yang Allah turunkan dalam Al Qur'anul Karim itu sudah tidak relevan lagi dengan masa sekarang. Oh udah bukan zamannya. Itu juga yang menyebabkan kekacauan. Maka hibatifillah saatnya kita kembali kepada Al-Quran karim Dan seorang muslim semakin mendalam belajar Al-Quran karim Dia akan semakin damai hidupnya. Karena Run Corporation Salah satu lembaga yang ada di Amerika sang, Yang membuat kebijakan-kebijakan untuk pemerintah Amerika tentang Timur Tengah khususnya, mereka menyebutkan salah satu penyebab teroris itu belajar agama kata mereka. Belajar agama. Dan ini sebuah pemahaman yang menyimpang. Sehingga dipikir kalau orang Islam itu rajin beragama, oh bahaya ini, teroris ini. Kalau dilihat sering ke masjid, tolong diawasin. Kenapa? Soalnya sudah sering ke masjid. Maka itu yang salah Kita tunjukkan Semakin kita belajar Islam Kita akan tahu bahwa semut tidak boleh dibunuh Antum gak boleh di kantor Lihat ada semut lewat oh, Dosa untuk bunuh semut Apalagi bunuh manusia Apalagi bunuh yang lainnya Seorang wanita masuk neraka Gara-gara kucing Bukan manusia, kucing Kucing itu di Pahan sama dia, dikurung sama dia, nggak dikasih makan sampai mati. Karena mungkin kucingnya suka mencuri atau apa. Masuk neraka nih perempuan. Dan seorang wanita pelacur masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Ya, Supaya kita paham bahwa semakin kita mempelajari agama kita, kita akan semakin cinta damai. Kita akan menghormati orang lain dan kita akan hidup dengan siapapun dengan aturan yang ada. Ada batasan-batasan ya. Allah turunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita baca. Di akhir ayat dikatakan lakum dinukum waliyadin. Urusan agama, urusan kepercayaan jangan dicampur aduk. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Seperti itu jemaah. Kayaknya waktu ana udah habis. Hadza wallahu a'lam kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ana persilahkan. Masya Allah, ternyata masih ada waktunya jamaah. Nah, tapi nggak apa-apa kita masuk ke sesi tanya, -tanya jawab jamaah. Mana mic nya Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Tapi sambil nunggu mic, jamaah, ada yang terakhir ini. Kita meninggalkan berobat dengan Al-Quranul Karim, ya, sambil nunggu dia. Antum bisa lihat di Indonesia ini masih banyak dukun, masih banyak orang pinter. Orang kalau sakit, dokter gak mampu kemana dia larikan ke orang pinter. Seharusnya dia kembali kepada Al-Quranul Karim, rukyah dengan Al-Quranul Karim, karena Allah menurunkan Al-Quran juga syifa sebagai penyembuh buat kita. Antum kalau sakit kakinya jangan berpikir minum obat dulu. Pegang kakinya bacain Al-Fatihah. Itu termasuk kita tidak meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Anak kita sakit, panas. Bilang sama istri, coba bacain Al-Fatihah di mana yang sakit. Kemudian kau tiup, semoga Allah memberikan kesembuhan. Ini salah satu bentuk kita mengamalkan dan mencintai Al-Quran Al-Karim. Nah, Fadol.

Sejatinya dua hal ini bisa berjalan bersama Sehingga tidak perlu ditabrakan. Untuk anak-anak kecil Memang yang lebih utama adalah menghafal Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mentadaburi Sehingga kalau kita lihat anak-anak SD, SMP Dia belum bisa mentadaburi Al-Quran Maka pada waktu itu kita arahkan mereka untuk menghafal biar mereka hafal ketika sudah bisa mentadaburi sampai umur tertentu di sini dia punya kewajiban mentadaburi tapi kalau kayak antum umur berapa antum Tujuh hafalan Qurannya sudah berapa surat 27 surat Masya Allah maka antum punya dua kewajiban antum menghafal Sambil mentadaburi, maka tadi Anda sampaikan, paling tidak yang antum bisa tahu artinya memahami maknanya itu surat yang antum hafal dan antum baca waktu sholat. Sehingga, ketika kita sholat, kita bisa memahami apa yang kita baca. Sholat Maghrib dan Isya', Rasulullah SAW itu biasa membaca di Maghrib dan Isya', itu kalau di Maghrib itu Kisarul mufassal surat pendek dari abduha wabduha sampai ke belakang kalau surat isya biasanya beliau membaca dari amma yatasa'alun sampai ke wabduha maka kalau kita lihat imam itu sering mengulangi bacaan-bacaannya bukan karena dia tidak punya bacaan yang lain tapi karena ini yang disunahkan dan antum yang jadi makmum faham Sebagian kita seumur hidupnya mendengar imam membaca sabbihisma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghasyah itu disunahkan dibaca kapan? Salat jumat salat id Solat, Solat, Solat istisqa tapi sampai hari ini sebagian belum tahu artinya hal ataka hadithul ghasyah maka buat antum, antum silahkan menghafal sambil itu yang difahami Sambil membaca Al-Qur'an Al-Karim Artinya Harus ada waktu yang dibagi Waktu paling bagus Untuk menghafal momennya habis subuh Nah antum gunakan habis subuh untuk Untuk menghafal Tapi untuk mentadaburi mungkin Sebelum tidur ketika Antum dalam kondisi Enak ya santai antum baca Dan biasanya membaca untuk Mentadaburi itu tanpa suara Tanpa suara karena kita membaca untuk mentadaburinya. Tapi kalau membaca Al-Quran Al-Karim kita diperintahkan untuk dengan dengan suara tentunya seperti itu. Hada <tuh> wallahu Nah. <tuh> Mic-nya tolong diantar ke depan. Tunggu ini. <tuh> Siap. Satu lagi dari bapak-bapak. Bapak. Nah, terfadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nah, bicara tentang ayat sajdah yang jumlahnya 14 dalam Al-Qur'an atau 15 dalam Al-Qur'anul Karim. <coughs> Kalau kita lewat ayat itu, <coughs> apa yang harus kita lakukan? kita dianjurkan untuk sujud. Sujud bertakbir na'am. Allahu Akbar, kita sujud. Kemudian Allahu Akbar kita bangkit dari sujud kita. Di kampung Ana, Ana dulu pernah ikut tadarus di masjid ya. Ketika sampai ayat sajdah, mereka nggak sujud. Mereka baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar baca tiga kali. Anak sampai saat ini anak tanya sama Ustadz, apakah memang ada sunnahnya? Enggak ada yang bisa menjelaskan hal itu. Kalau antum tidak mau sujud, ya sudah. nggak usah sujud. Tapi dianjurkan untuk sujud. <tuh> sujud dalam kondisi apapun. Dalam kondisi antum tidak berwuduk, sujud. Dan tetap berusaha untuk menghadap ke kiblat. Kalau antum sedang di kendaraan, sujud. Seperti sujudnya orang yang sedang sholat, duduk. Antum sujud baca itu. Dan alhamdulillah sekarang nggak ada alasan untuk nggak baca Al-Quran Karim. Nggak ada alasan nggak bawa Al-Quran Karim. HP-nya insya Allah semua ada Al-Qurannya. Makanya kalau punya HP nggak bawa Al-Quran, hari ini antum buang HP. Nggak ada gunanya. Wallahi Kitab Kitabullah. Yang kalau Allah turunkan ke gunung-gunung itu akan hancur. Enggak ada dalam handphone kita. Enggak usah Ana pakai Al-Quran Karim. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu nih. Untuk seorang wanita ada kalanya berhalangan haid. Apakah diperbolehkan tetap membaca Al-Qur'anul Karim? Nah, berkaitan dengan wanita yang haid. Memang sebagian ulama melarang dia untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Tapi pendapat yang rojih dan pendapat Imam Malik bin Anas bahwa wanita dalam kondisi datang bulan tetap boleh membaca Al Qur'an karim. Yang tidak boleh adalah menyentuh Mushaf. Menyentuh Mushaf. Mushaf itu Qur'an yang tidak ada lainnya. Kalau Qur'an terjemahan tidak disebut Mushaf. Tablet, handphone tidak disebut Mushaf. Mamanya antum pegang Quran yang juz 30 saja. Itu Al-Quran disebut. Mushaf itu. Walaupun hanya juz 30. Tapi kalau mamanya ada terjemahannya, ada tafsirnya. Hmm. Maka tidak disebut mushaf. Ketika itu diperbolehkan. Begitu pula yang tidak berwudu umpamanya. Boleh. Dia membaca Al-Quran Al-Karim uh, tanpa memegang mushaf. Walaupun tidak bersuci. Kemudian jamaah berkaitan dengan Al-Quran Al karim Sebagian kita mungkin hafalan Qurannya tidak banyak. Sehingga kalau dia sholat nggak bisa panjang. Dia selalu kulhu kul falak. Sholat sunnah itu ada kemudahan. Antum bisa sholat dengan memegang mushaf. Jadi sholat malam, terawih. Nggak harus berjamaah terawih itu. Bahkan terawih yang mulia itu di akhir malam. Ketika antum tidak ikut terawih di masjid. Atau antum terawih di masjid malamnya mau sholat malam. Antum pegang mushaf. Antum coba sholat satu rakaat Baca satu juz. Enam jamaah. Rasul SAW satu rakaat Al-Baqarah An-Nisa Ali Imran Satu rakaat lima jus setengah kira-kira satu rokaat antum cuma satu jus di sini antum bisa lihat kenapa kaki rasul saw bengkak antum nggak pernah bengkak karena sholat bengkak karena main bola nah sebagian kita itu nggak pernah bengkak kakinya karena ibadah yang ada karena bermain-main terkilir gak ini itu mana terkilir karena sholat Ustaz ana semalam itu dua jus sampai terkilir kayaknya nggak ada jemaah maka itu termasuk kita bagaimana menghidupkan Salat kita dengan Al Qur'anul Karim untuk salat uh, sunnah silahkan tapi buka Qur'annya jangan nyari nyari antum Allahu Akbar terus buka cari anak mau baca surat apa yang tidak boleh jemaah antum sudah kasih tanda mana yang mau dibaca Nah ini pertanyaan dari akhwat juga afwan ustaz sebelumnya karena membahas masalah di luar tema jamaah nggak ada yang di luar tema Al-Quran itu mencakup semua tema dalam kehidupan ini Ustaz saat ini sedang semarak pembahasan demo Waduh <tik> Sampai akhirnya teman bertanya Gimana kalau niat mereka demo kan baik Lalu saya bilang tentang tauhid Kepada Allah Takdir Allah dan hukum demo dalam Islam Tapi dia masih kekeh dan tak mau tidak mau kalah. Yang ingin saya tanyakan apakah ketika saya menjelaskan lalu kemudian dia jadi marah kepada saya, dia memusuhi saya, saya mendapat dosa karena menjelaskan hal tentang hukum demo dan dia jadi marah dan memusuhi saya. Jazakumullah khair. Jamaah, kewajiban kita itu dalam masalah fitnah yang terjadi itu memang para ulama menyampaikan untuk diam dalam kondisi fitnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam masa fitnah itu al-qaim khairun minas sa'i. Orang yang berdiri itu lebih baik daripada yang berlari. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Karena kita nggak tahu dalam kondisi fitnah Maka nasihat ana menghadapi fitnah yang terjadi setiap, setiap muslim menjaga lisannya. Menjaga mulutnya, kalau dia memiliki pandangan yang dia telah belajar dengan benar, dia sampaikan kepada saudaranya. Setelah itu, tugas dia selesai, dan seorang mukmin yang benar-benar ikhlas menyampaikan, dia akan mendoakan saudaranya. Dia akan mencari ulur buat saudaranya di siang hari. Dia berdakwah di malam hari, dia angkat tangan, berdoa, minta sama Allah Azza wa Jalla untuk saudaranya. Maka, ini yang harus dilakukan seorang mukmin, dan memang di masa para sahabat Nabi pernah terjadi fitnah, pernah terjadi peperangan di antara para sahabat Nabi. Sebagian sahabat ada yang ikut, dan sebagian sahabat ada yang menghindar dari fitnah tersebut, dan memang yang menghindar, insya Allah, akan lebih selamat dalam kondisi seperti itu, dan doakan jamaah kita berdoa. Buat siapa? Buat saudara kita. Kita doa kalau ada orang-orang yang memusuhi Islam, boleh nggak kita mendoakan supaya dia cepat mati? Boleh. Imam Ahmad bin Hanbal ketika fitnah khalqul Quran di zamannya Ma'mun. Imam Ahmad itu sudah dibawa sudah diikat untuk berjumpa dengan penguasa yang ada pada waktu itu. Imam Ahmad berdoa, ya Allah jangan kumpulkan aku dengan orang ini. Subhanallah Allah kabulkan doanya Imam Ahmad sampai mati itu penguasa Jadi untuk orang-orang yang dolim Yang kita tahu dia dolim Ada dua kemungkinan Kalau dia masih ada harapan Untuk jadi orang baik Doakan kebaikan Dan itu akan lebih baik Tapi kalau kita melihat kegoliman itu Sangat berbahaya kalau dibiarkan Dan sudah nampak tidak ada kebaikan Di orang tersebut Rasulullah SAW mendoakan keburukan Beliau bahkan mendoakan nama satu per satu orang agar Allah menghancurkan dan membinasakan mereka. Nabi pernah berdoa mengatakan, "Allahumma 'alaika bi Abi Jahal." Ya Allah, Abu Jahalnya, Allah. Binasakan Abu Jahal. "Alaika bi Syaibah." Syaibah ini hancurkan. "Alaika bi Umayyah bin Khalaf." Hancurkan dia. Allah. Alaika Uqbah bin Abi disebutkan namanya satu persatu. Karena Allah punya kekuatan yang sangat dahsyat sekali jemaah. Tapi kalau kita berharap kebaikan, doakan kebaikan. Rasul SAW mendoakan sebagian orang supaya dikasih petunjuk dan masuk Islam. Dan dia jadi orang baik jemaah. <tuh Allah wa alami suhabi> mau bertanya bagaimana caranya meminta suami untuk terbiasa sholat di masjid dan tepat waktu tanpa tersinggung. Jamaah, anak pernah dikasih nasihat sama satu orang. Ustadz, antun kalau nyampaikan itu, usahakan jangan nyinggung orang. Rasulullah SAW tidak pernah nyinggung orang. Ucapan itu anak renungkan ya. Lalu anak sampaikan kepada dia. Engkau gimana mengatakan Rasul SAW tidak pernah menyinggung orang. Kenapa beliau diusir? Kenapa beliau diganggu? Karena bagaimanapun menyampaikan kebenaran jamaah itu menyinggung orang. Jadi nggak bisa kita mengatakan nggak menyinggung orang. Itu konsekuensi. Maka Luqman ketika memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunaya akimis sholat. Wahai ananda dirikan sholat. Orang kalau antum hanya sholat saja, Antum tidak akan disakitin orang dan tidak akan dibenci orang. Tapi ketika antum naik ke sebuah fase di mana antum berusaha untuk merubah orang untuk jadi orang baik, mengajak orang untuk jadi orang baik. Luqman mengatakan Wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Setelah engkau sholat, engkau jadi orang baik, hendalah engkau beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Wasbir ala ma Dan sabarlah engkau menerima apa yang menimpamu musibah musibah akan menimpa itu konsekuensi hanya saja kita diperintahkan untuk pakai cara yang santun cara yang baik bagaimana cara yang baik memberitahu suami jadi memang orang tuh beda beda makomnya memberitahu atasan nggak seperti memberitahu anak buah kalau anak buah tinggal dipanggil eh hey, beco sini datang beco tapi kalau bos, 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 sini, dulu sebentar bos, nggak bisa bos, bos. Antum itu siapa? Istri ini anak buah. Bosnya siapa? Suami. Jadi kalau mau ngomong sama suami ya, duduk sebelah suami ya, dengar azan sambil dipejetin suaminya, sambil dibisikin, mas sudah azan mas. Pelan-pelan. Ya ya sudah tiap adan anti datang ke suaminya pijet lagi suami itu mau dipijet enggak enggak sudah nggak usah sudah. <laughs> masjid sudah artinya ada banyak cara lah supaya suami ini tidak merasa diguruin sama istrinya istri itu mengharap sama suami kalau suami perintah kepada istri tapi istri nggak bisa memerintah suaminya karena beda beda jabatan beda jabatan Kemudian sambil berdoa. Lalu kalau ngasih tahu suami, perlu memotivasi suami ini dengan iman. Bukan dengan hukum. Banyak di antara kita itu yang pandai menyampaikan hukum. Eh, haram. Wajib. Makruh. Dikatakan haram. Iya, saya tahu haram. Tapi gimana masih belum dapat kerjaan lain. Berarti dia sudah tahu hukum. Yang perlu kita motivasi apa? Imannya. Para sahabat Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sallallahu alaihi nabi wasallam. Apakah mereka sudah dapat pekerjaan di Madinah? Sampai Madinah nganggur, tidur di masjid. Tidur di masjid mereka. Tapi karena punya iman, kokoh iman mereka, Sebagian memang murtad, ada sebagian yang murtad. Ketika iman belum bercampur dengan jantungnya, masih bisa berpisah. Maka di sini yang perlu disampaikan kepada suami adalah memotivasi iman. Sampaikan kepada suami, "Mas, sore ini kosong, Mas," kata dia. "Iya, enggak ya. ada. Yuk kita ke kuburan, Mas," yuk, kata dia. Ajak suaminya ke kuburan. Ke kuburan siapa? Siapa lah Mas. <Syukur> Karena ziarah kubur ini mengingatkan kita kepada akhirat, kepada kematian. Lihat mas, itu mas ada orang kaya di kampung kita mati mas Beberapa waktu yang lalu, coba kita lihat Rumahnya terus kita lihat kuburannya Aja Kebanyakan kita itu hanya melihat pasar dan rumah Sehingga kita tidak termotivasi untuk beribadah akhirat kita Nih bapak-bapak yang kerja di sini Paling jauh berapa kilo coba Ada yang 20 kilo? lebih Masya Allah 20 kilo dateng jemaah Masjid 500 meter Aduh usah, jauh usah. Belum Masya Allah Wallahi jemaah Kenapa? Karena dia gak termotivasi untuk ke sana. Allahu Akbar Nah Taib, Ada pertanyaan lain? Ada bawa, bapak? Oh, ada yang pegang mic di sini sudah. Nah, Silahkan. silahkan wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, di saat kita sholat jumat di masjid yang sebelum khotib naik, e, di masjid itu tuh nyata al murad al-Quran. Nah, kita sebagai makmum, apa yang boleh kita lakukan? Apakah kita e, wajib mendengarkan, memahami, mentadaburi murad tersebut, ataukah kita juga boleh berzikir dengan bentuk membaca al-Quran ataupun sholat ataupun zikir zikir apa yang tersebut apa yang? Nah, jemaah. Iya, <tuh> di beberapa masjid nyetel murattal. Coba ditanyakan kepada yang nyetel murattal, apa tujuannya kira-kira? Tujuannya itu hanya sekedar mengingatkan orang kalau mau Jumatan. Jadi suara itu digunakan sebagai sirene bukan sirene. Iya, sebagai untuk ngasih tahu ini mau jumatan gitu. Yang akhirnya kita tahu ada banyak hal-hal negatif yang terjadi. Rasul saw itu melarang sahabat untuk baca Quran lebih keras dari bacaan saudaranya. Kenapa? Karena ganggu. Walaupun yang dibaca Al-Quran, kalau lebih keras dari bacaan saudaranya itu mengganggu. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika jadi imam, ada sahabat di belakang yang baca dengan suara keras. Nabi Wasallam tanya, "Siapa tadi yang ganggu aku baca Quran?" "Mengganggu, jamaah." Maka di sini kita harus kembali kepada asas awal Quran itu diturunkan untuk ditadaburi. Silahkan. Jadi, kalau ada satu yang baca Quran yang lainnya nyimak, dengarkan. Jadi, sedang memang ada yang membaca Quran dengan harapan semua mentadaburinya Silahkan. Tapi, kalau ini kan kaset akhirnya. Dia setel murat kalkasen, nggak ada yang baca Quran. Mana yang baca antum datang cari mana? Kan? Dan kadangkala -kadang yang nyetel pun ngobrol di luar. Yang nyetel ngobrol di luar. Maka kita perlu luruskan zaman. Kita perlu luruskan, iya. Kita baca Al Quran Karim, tapi jangan mengganggu yang lain. Di masjid pun nanti kalau antum iktikaf kadang kala saring baca Quran jangan lebih keras dari bacaan saudaranya baca yang penting antum dengar kalau merasa temannya terganggu biasanya dia akan pindah antum harus introspeksi diri kayaknya bacaan antum sudah ganggu dia lalu kalau antum sholat gimana Allahu Akbar baca Al-Baqarah Alif Lam antum rukuknya kapan karena nggak ada ruku kan Kalau antum mengikutin bacaan murattal itu nggak ada ruku Antum baca sendiri Selesai sholat apa yang antum lakukan Antum silahkan Mau baca Quran sendiri Mau berzikir sendiri silahkan Karena memang itu Quran disetel bukan buat antum Untuk siapa tujuannya Untuk yang di luar Yang di luar supaya Masuk ke masjid sebenarnya Tapi anak rasa Yang seperti itu Ya tidak Perlulah, lah Ada cara lainlah bagaimana kita mengundang orang untuk datang ke tempat ke masjid itu jemaah. Di kampung Ana, dia ya jauh lah dari kampung Ana. Itu ada seorang yang ngomong sama, dia jualan rumput, dia tanya Pak Ustadz, saya mau tanya Ustaz. Saya ini sholat sini Ustaz. Itu 24 jam nyetel Quran Ustaz. Terus terang Ana terganggu anak Ana sampai kepingin Ana putus listriknya. Ustaz. Muslim ya, Muslim. Kita jangan bilang non Muslim. Muslim pun terganggu karena dalam 24 jam itu dia punya aktivitas macam-macam gitu loh ya, Fasilitas yang ada ya dengan teknologi yang ada bisa nyetel Quran 24 jam silahkan tapi untuk dirimu. Antum mau dengerin silahkan di rumah antum mau dengerin silahkan. Mungkin seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang sudah pegang mic? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bacaan. Kalau baca Al-Qur'an dari permulaan surat itu cukup dengan ta'awudz satu dan bismillah selanjutnya. Nah, ini masalah awal membaca Al-Qur'an. Kalau membaca Al-Qur'an di awal surat, maka kita tetap ta'awudz plus bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di pertengahan Al-Quran Al Karim kita memain baca surat Ya amanu, kutiba Apakah cukup ta'awud atau tetap dengan bismillahirrahmanirrahim Cukup dengan ta'awud Karena Allah mengatakan Fa Al quran billah Apabila engkau membaca Al-Quran Al Karim maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan akan tetapi diperbolehkan antum baca dengan Bismillahirrahmanirrahim boleh. Tapi yang lebih utama cukup dengan ta'awud jamaah. Barakallahu fikum. Taib, ini ada pertanyaan tertulis sebelum pertanyaan langsung. Sebentar lagi saya akan menikah. Mohon doanya. Saya minta nasihat menjelang pernikahan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ini khutbah nikah, Ustaz. Iya, pertama Anda doakan antum supaya pernikahannya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Nasihat anak antum jangan melaksanakan pernikahan sampai menyelesaikan surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Iya. Antum baca di situ ada hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan misalnya. Yang terakhir antum baca surat at tolak Surat perceraian. Ada bapak-bapak yang sampai mati nggak tahu ada surat at tolak, nggak pernah baca surat at tolak. Ada surat perceraian, itu perlu kita ketahui. Bukan karena kita siap-siap untuk menceraikan istri kita, agar kita berhati-hati jangan sampai kita mengucapkan suatu ucapan yang akhirnya istri kita terlepas dari kita tapi kita tidak sadar. Maka baca, nasihat Anda kepada Antum untuk baca itu sambil ditadaburi, semoga Allah berkain pernikahan Antum. Pertanyaan selanjutnya, ternyata calon istri saya pernah dekat dengan teman saya. <tik> <tik> Tenang, maaf. bolehkah tidak saya undang? <tik> Takut terjadi sesuatu. Terima kasih, Ustadz. Nah, jangan diundang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi, yang wajib datang itu kalau diundang. Kalau diundang, wajib datang. Tapi kita bukan wajib mengundang. Enggak, kita nggak wajib mengundang. Jadi, kalau ada orang-orang yang memang hadil hayat jamaah. Kehidupan ini menakutkan, kadangkala. -kadang. Kenapa reuni itu kalau bisa dihindari? Reuni SMA. Karena banyak cinta lama bersemi kembali. Dulu waktu SMA kan masih belum apa? Belum mengerti agama ini itu. Kemudian nanti reuni tanya, Masya Allah kamu berapa anaknya? Kata dia, ya. oh sekian. Kamu saya cerai, ya Allah janda nih <SILENGALAN> itu kan karena jadi, jadi, mas jangan yang janda yang sudah punya suami kadang kala bermasalah dia ketemu sama teman lamanya curhat aku punya suami kayak gini kayak gini kayak gitu masya allah ya insya allah ada jalan keluar <SILENGALAN> ini banyak pahlawan kesiangan ya makanya hati-hati maka jangan diundang jadi usahakan untuk tidak berjumpa karena perjumpaan itu bisa menimbulkan ya getaran-getaran kembali maka kita diperintahkan menundukkan pandangan hadza wallahu alam nah silakan nah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ketika masbuk sholat subuh akhirnya ternyata antum bersama jamaah masbuki ini semuanya pada masbuk gimana antum bacaannya bolehkah antum menjaharkan nggak boleh kalau mengganggu yang di sebelah antum jadi memang sholat sunnah jamaah kita bicara sholat sendirian antum ketika sholat sendirian silahkan dijaharkan antum mendengarkan ketika antum sholat terawih sendirian baca dengan keras baca dengan keras nggak apa-apa anak bukan imam sendirian nggak apa-apa Antum, kalau tahu ceritanya, Asad bin Zurarah, ketika dia sholat malam, dia sholat malam dengan suara dikeraskan di rumahnya, di halaman rumahnya, "Masya Allah, itu kudanya berputar-putar." "Cuma," kata Asad, "cerita kalau aku suaranya pelan, kuda itu berhenti." "Aku berhenti, kuda itu berhenti." "Aku baca lagi muter lagi. Setelah itu, aku lihat, ternyata di atas itu ada lampu-lampu yang bergantungan." Ternyata malaikat turun mendengarkan bacaan As'ad bin Surara. Tapi ketika antum di masjid banyak orang, maka antum jangan kecuali antum jadi imam. Terpaksa jadi imam. Orang jadi imam kadang kala uh, ada masbuk, kemudian di situ ada jamaah yang baru, ada imamnya dengan suara keras, maka nggak bisa dihalangin yang seperti itu. Tapi kalau antum sendiri antum bisa mengontrol membaca cukup didengar sendiri alhamdulillah rabbil alamin seperti itu barakallahu fikum nah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa Masya Allah Masya Allah Masya Allah Barakallah fikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Wa wabarakatuh. Jamaah bicara hukum itu mudah Sekali lagi yang saya sampaikan Kalau kita lihat Proses Al-Quran turun Itu bertahap Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan awal-awal ayat yang turun di kota Mekah itu Al-Mufassal Surat-surat yang tidak panjang Al-Mufassal itu dimulai dari surat Qaf Sampai ke Minal Jinnati Wan Nas Antum coba nanti tadaburi dari surat Qaf sampai Minal Jinnati Wan Nas Rata-rata yang dibicarakan itu iman kepada Allah dan hari akhir Cerita tentang umat-umat yang diazab cerita tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah terus, nggak ada cerita tentang minuman keras, hampir nggak ada di ayat-ayat itu. Aisyah menceritakan, ketika umat Islam hatinya sudah condong, Mazhabu Ilal Islam sudah condong kepada Islam, di sini baru turun hukum, wajib puasa di kota Medina wajib pakai jilbab di kota Medina. Kemudian diharamkannya khomer di kota Medina. Ada banyak yang diceritakan di kota Medina. Aisyah menceritakan kalau ayat-ayat larangan dan hukum itu turunnya di Mekah. Maka orang tidak akan mengamalkan. Karena imannya belum siap menerima. Bicara hukum musik. Ana itu di pesantren di pesantren sampai kelas 6 kira-kira. Kita itu tiap sore nyetel musik, instrumen. Di kampus itu sambil olahraga itu ada suara musik di, di pondok kita. Gitu. Malam hari, malam Jumat kita itu dilatih untuk ya drum band. Trompet apa macam-macam. Suatu saat datang. Beberapa ustadz dari kota lain dari satu pesantren yang afiliasinya sama mereka datang mengatakan musik itu haram kita berpikir ini aliran apa ini bertahun-tahun kita di pesantren kok tahu-tahu ada yang mengharamkan Masya Allah namanya anak muda waktu itu Anak ketika ditanya sama teman anak yang dari pesantren yang mengharamkan musik Syafiq, menurut ente musik ini halal atau haram? kata ada dua pendapat para ulama satu mengharamkan satu menghalalkan anak memilih yang menghalalkan karena kita pakai nafsu kita tiap hari dengar musik akhirnya sambil berjalannya waktu itu anak belajar anak pelajarin lagi ternyata jamaah imam yang empat itu imam Malik imam Abu Hanifah imam Syafi'i Imam Ahmad bin hambal mereka mengharamkan musik dengan dal-dal dari sunnah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hadis yang mengatakan layak ala nasi zamanun akan datang satu masa atas manusia al wal harira wal wal maazifa yang orang-orang itu menghalalkan. Artinya ini haram mereka halalkan. Apa yang mereka halalkan? Yang pertama mereka akan menghalalkan zina. Mana mungkin Ustaz ada yang menghalalkan zina Sehingga membikil, membikin lokalisasi Dihalalkan Dia bikin lokal untuk perzinaan Ada yang mengharamkan homer Untuk bisa lihat Homer bagian orang sudah beranggapan gak apa-apa Bahkan kemarin yang rame Buka bersama Disuguin Homer Nauzubillah Seakan-akan buka bersama ini bukan ibadah Acara makan saja setelah lapar seharian Minumnya khomer Kemudian Wal harira mereka menghalalkan sutra Anak berjumpa dengan orang-orang yang menghalalkan sutra Ngomong dia, oh, Dulu sutra itu gak boleh Zad, karena sedikit Sekarang gak apa-apa Nah Yang keempat Wal ma'azifa Dan mereka menghalalkan alat-alat musik ini hadis Nabi Muhammad SAW disohhikan oleh banyak ulama. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari secara muallakan. Kemudian hadis yang lain, Rasul SAW menjelaskan nanti akan terjadi di umatku itu yang namanya khosfun wa wa maskhun. akan terjadi gempa akan terjadi ditelannya sebuah negeri dalam tanah akan terjadi longsor akan terjadi hujan batu ditanya Rasulullah, "Mata ya Rasul, kapan itu akan terjadi?" zaharatil wa syuribatil khumur." Kalau sudah muncul biduan-biduan wanita dan minuman keras sudah dikonsumsi, itu akan turun azab Allah Azza wa Jalla. Maka sekarang kalau ada sebagian yang mengatakan musik itu halal, dia bingung. Yang mana yang halal tolong sebutkan. Yang model kayak apa? Dan sebutkan yang haram yang mana? Dia harus bikin list yang halal dan yang haram. Yang haram dan butan. Halal apa haram dan butan, coba? Sama biduannya yang muter-muter. Antum lihat di kampung-kampung kadang kala pulang haji ngundang orkes. Ini di kampung coba. Ini orkes, iya nyanyinya nuzat, nyanyinya bahasa Arab. Ya bahasa Arab tapi cinta-cinta juga. Cuma nggak paham, pikirnya semua bahasa Arab bagus. Tidak juga aja, man. Maka akhirnya Anda lihat pendapat jumhur ulama yang empat. Itu lebih kuat daripada pendapat ada seorang yang menghalalkan musik. Itu Ibnu Hazm al-Andalusi. Dari Andalusia. Dan memang kalau Antum membaca sejarah Andalusia. Di sana itu terkenal pemusik-pemusik. Yang akhirnya memang hidupnya raja itu ya dengan biduan-biduan dan salah satu yang menyebabkan kehancuran umat Islam. Disebutkan tenggelamnya mereka dalam hiburan-hiburan. Sehingga lupa untuk menjaga negara mereka. Maka bicara musik, kalau antum gak faham hukum, ada sebuah sebuah alat bantu untuk mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan min husni Islamil yakni termasuk kesempurnaan Islam seorang Muslim itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna buat dia. Pertanyaannya berguna tidak antum dengarkan musik? Yang jelas antum lebih banyak dengarkan musik Quran sebentar 5 menit antum bosan. Tapi musik dua jam. Antum bisa lihat orang datang pengajian tidur sambil tidur, tapi kalau konser musik sampai subuh aja dia bertahan untuk itu. Tapi ingat bicara hukum itu mudah, tapi kalau iman belum kuat susah menerima aja. Maka nasihat anak tinggalkan syahwat kita nafsu kita, kita lihatlah pelajarin lagi agama kita mana yang halal mana yang haram. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Hadza wallahu a'lam rasa waktunya udah habis jemaah. Mudah Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin bersama hari ini memberikan pengaruh positif buat kita. Sebagai kesimpulan akhir, tolong Qur'annya dibuka kembali. Tolong dibikin target paling tidak sesuai dengan umurnya. Kalau antum ketinggalan target ya bismillah antum kejar. Sebagaimana orang-orang yang tua Masya Allah bisa menghafal Al-Quran Al-Karim Antum insya Allah bisa juga Menghafal Al-Quran Al-Karim Hada wallahu alam sawab Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh